जनाब Assalamualaikum. Hari ni kita buat satu video. Kita unboxing kabuk-kabuk model SL. SL jenis Mako. Aku pernah akak berat juga . Kalau kabuk berat setara ni, kalau AB tu tak tahu setara mana AB. AB lagi berat AB. Kabuk ni kira ringan dah ni. Tapi AB lagi berat daripada ni. Maknanya kalau AB tu kalau nak main sorang, nak set up sorang main nak payah. Susah sikit lah nak lipat-lipat dia. Kabuk pun berat dah. Kotak dia tu dah terbuka dah. Kita buat keluar daripada kereta tu. Kita tengok apa ada dalam kotak ni. Dia bagi lah. Dia bagi ada dua set pendayung. Dua set pendayung. Okay, kabuk ni kita ambil dengan apa? Bok daripada grup kabuk angler Malaysia. Kabuk angler Malaysia. Kita ambil dengan dia. Okay, dia bukan dua set ni. Dia se ni dia di kanan ni. Dua set. Yang dia kita beli segini . Okey, dayung bagi ni tempat duduk depan, so tempat duduk belakang, so beg kabuk. Lipat-lipat masuk dalam ni. Beg kabuk. Jadi bagi pam kaki. Pam kaki. Itu Repack it dia bagi. Kalau ada emergency, kebocoran ke apa semua, boleh guna. Okay. Package.
packaging dia. Dia ada manual book. Book ni sebenarnya ni buatan China lah. Buatan China. Order dari China. Tebal dia 1.12 mm. Panjang dia 12 kaki setengah lebih kurang. 12 kaki setengah. Ini kabuk. Kulit dia lah, kulit badan dia. Lepas tu dia bagi lantai angin. Lantai angin ni bagian tengah dia. Lantai angin dia panggil edek. Edek tu panggil edek tengah ni. Jadi kita tengah air. Nak pump dia. Tengok dia ada berapa chamber. Boleh tak? Boleh tak? Berat dia. Kalau IP, tak tahu lah. Ni pun chamber 1, 2, 3, 4, campur ni 5. Chamber mana dia untuk safety, dia ada 4 bilik. Untuk badan ini ada 4 bilik, ini ada 1 bilik. Chamber mana kita pump kalau bocor sini, dia tak habis seluruh lah. Tak habis semua lah angin dia. Okey, kalau tengok ni dulu. Ni buk angin beli Shopee. Boleh pakai. Yang murah ni boleh pakai. Mesti ketang habis. Kita cuba pam. Okay, kita dah boleh start mengepam.
lipat ni. Enak. Halo, pecah lipat tu jangan dan tu. Ni kalau tengok ni ada dia ada macam screw ni. Sebab tu dia punya transmission ni boleh support enjin 15 kuda ke bawah. Dia ada safety dia kuat-kuat ada punya transmission ni. Dia dah. Dah tu. Okey, siap dah. Tengah dia juga kita pam ni. Siap. Ini dah siap. Lagi lagi ni, lagi. Kita akak ni. Boleh kira juga pun. Lagi dek. Ini boleh sipen dulu. Dia kena buang, kena bubur kait tu. Sipen dulu nak rata kau masuk. Api tak ada, okay. Okay, tutup.